4 orang wanita dan 5 remaja diamankan petugas Pol PP dari sejumlah hotel kelas Melati di Padang, Sumatera Barat. Razia dilakukan petugas setelah maraknya lokasi hotel yang dijadikan prostitusi online. Petugas Satpol PP Kota Padang menggerebek sebuah hotel Melati di kawasan Tamrin, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Satu persatu kamar diperiksa petugas dan menemukan pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Selain memeriksa barang bawaan, petugas juga memeriksa identitas tamu. Saat diperiksa, beberapa tamu hotel kedapatan menyimpan alat kontrasepsi. KSP kamu nggak ada, ini kami dapat barang bukti ya, kami dari Satpol PP ya. Tolong handphonenya sini. Di kamar lainnya, petugas mendapati pengunjung hotel tengah berpesta di dalam kamar bersama pasangannya. Adu mulut antara petugas dengan pengunjung lain pun tak terhindarkan saat petugas hendak menghentikan kendaraannya. Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya kegiatan prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Jalan Tamrin. Jadi untuk membuktikan laporan masyarakat itu, kami datangi hotel itu dan ternyata memang betul kami menemukan di dalam satu kamar. Sejumlah pasangan yang diamankan kemudian dibawa petugas ke kantor Pol PP Padang untuk didata. Razia akan kembali dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.